ada itu. Ini udah mulai launching. Satu usaha kreatif emak-emak namanya KMM. Ada 1000 emak-emak yang akan saya bina nanti sentuh awalnya. Satu orang kasih 25 juta untuk kembangkan usaha. Ngajak orang apa di rumah, usaha rumah tangga ya. Bisa ngajak orang untuk bekerja sehingga ada keluarga yang dia dibantu oleh itu. Nah, tapi nah mereka kita latih, kita kasih modal ya kan. Lalu ada 1000 lagi usaha kreatif milenial, UKM, milenial semuanya. Anak-anak kita yang sedang kuliah boleh, yang tamat kuliah boleh. Ini tujuannya adalah kita ingin melatih wira usaha muda. Ya kan? Nah, mereka kalau mereka itu kita beri bekal, contoh kecil lah. Kalau dia bikin startup lah misalnya, ya kan? Gerobak, jual kopi, dia bisa kuliah. Saya kan dulu merasa seperti itu. Saya pernah kerja jual martabak. Nah, saya ingin itu diikuti oleh anak-anak muda Jambi ke depan. Jangan dia hanya minta uang ke orang tuanya, bisa ke orang tua, ya kan? Kapan dia bisa mandiri gitu? Nah, ini kita coba nih. Insya Allah ini mulai kita lakukan. Nah, kita ingin nanti Jambi ini kurang angka pengangguran, ya, kurang angka kemiskinan. 25 juta itu per bulan atau per tahun, Pak? Nah, kita lihat nanti usahanya berkembang apa tidak. Kalau berkembang, kita ajak bank bantu dia. Kita ajak bank ini, ayo bank bantu itu. Dia udah bagus nih, udah banyak lewatnya itu. Pemerintah membantu modal awal menjadi fasilitasi untuk mereka. Betul, ya.